Pemirsa, Plime Kita menjadi salah satu UMKM yang mampu bertahan dengan beragam inovasi di saat pandemi. Dengan produk dekorasi rumah seperti cushion cover, placemat set, table runner, rak permadani, traveling blanket, yang kemudian menambah koleksi produk kebutuhan dengan tetap mengembangkan potensi lokal Jambi, yaitu batik Jambi. Plime Kita didirikan oleh seorang pengusaha muda Jambi, yaitu Liprenda, pada April 2019. Plime Kita menjajaki pasar dengan membawa potensi lokal Jambi, yaitu batik Jambi, di setiap produknya. Fokus dengan produk dekorasi rumah yang dikombinasikan dengan batik Jambi dengan gaya yang modern eclectic style. Founder Plime Kita, Liprenda, kepada JEKTV mengatakan, dirinya melihat masih terbukanya peluang bisnis dengan mengembangkan potensi lokal Jambi, membuat dirinya yakin untuk membangun bisnis ini. Plime Kita sendiri resmi diluncurkan di Semarang tahun 2019 lalu, saat sang founder mengikuti inkubasi bisnis di Semarang. Siapa sangka saat peluncurannya di Paragon Mall Semarang saat itu, ternyata mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Bahkan saat launching, produk cushion cover Plime Kita yang menggunakan kombinasi batik Jambi langsung dilirik oleh pengunjung untuk dibawa ke Vietnam, dijadikan sebagai cendera mata suatu event di Vietnam. Kenalkan, saya Liprenda, founder Plime Kita. Plime Kita itu adalah UMKM yang sekarang fokus untuk promosi di media sosial terus dilakukan oleh founder, hingga Plime Kita dilirik oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk bergabung dalam event-event Provinsi Jambi. Plime Kita hadir di setiap pameran-pameran produk UMKM yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi, Bank Indonesia, dan event nasional. Antusias yang tinggi semakin memberikan semangat bagi Plime Kita. Saat pandemi COVID-19 datang di tahun lalu, tidak menyurutkan semangat mereka. Lina Liska, JEKTV, melaporkan.